Oke, guys, sambil kita upgrade, di sini saya mau ajarkan ya cara buat jadi slide lock ya. Jadi yang patut diketahui lagi, kita nggak jual unit yang slide lock karena bagi kita percuma, nggak ada gunanya slide lock itu ya, hanya buat keren-kerenan aja. Dan kalau dikombain ke unit full upgrade kita nanti akan jebol takutnya ya. Nggak mau dikeluarkan ya, magazinnya susah. Ini saya pakai ke unit yang standar nih ya, masih belum apa-apa nih. Kang, tuh ya masih normal kan, padahal tanpa peluru. Tuh. Oke, nah jadi kalau slide lock cukup mudah. Jadi buat yang pada mau, silakan dipraktekkan sendiri aja ya. Ini tutorial singkat ini dipraktekkan sendiri aja. Nanti pasti bisa kok, mudah. Jadi di sini kita nggak melayani yang slide lock ya, nggak menjual yang slide lock. Tapi jika Anda mau, silakan ikuti tutorial ini. Ini kita buat cara simpel aja, nggak usah ribet-ribet, yang penting bisa. Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Kalau saran saya sih, saya pribadi nggak suka slide lock. Gunanya apa? Cuman hanya buat keren-kerenan aja. Keren-keren kolek gini aja nih. Oh. Nah, buat apa gitu kan? Yang kita cari kan power sama akurasi. Oke, lanjut ya ke topik. Buka magazine. Ini kita singkirkan dulu ya unit. Buka baut magazine ya. Murnya. Oke. Buka skrupnya. Oke, ini juga sama. Buat yang pada pesan, harap sabar ya. Kita jamin kualitas kok di sini. Nggak asal-asalan. Anda jadi bisa buktikan kerja asal, yang mana kerja asal, yang mana kerja main asal ini aja. Apa namanya? Yang mana yang kerja asal, yang mana kerja serius gitu ya. Jadi terbukti dari ini. Dari banyak dia orderan sama dari waktu dia ngerjakan. Nah, buka ya. Nih, ini dibuka. Pokoknya buka magazine intinya. Tuh ya. Ini langsung saya ajarkan aja. Jadi buat yang mau modif silahkan modif sendiri. Nah, jadi gini ya. Ada beberapa teknik bikin slide lock seperti ini. Ini dikikir dulu. Tuh ya. Saya contohkan pakai ini, pakai pin ya. Tuh. Jadi dia ada yang dikikir dulu sehingga ini yang ini nih maju dia, maju ke sini sehingga dia ininya maju. Ujungnya ini. Tuh, maju ke sini. Jadi ketika dikokang, kalau nggak ada peluru dia kan nyangkut. Otomatis kalau mau balikin lagi harus dikeluarkan dulu magazine-nya. Tapi rasa saya kelamaan kalau pakai teknik naik kikir gini. Terus juga resiko BB bisa keluar dua. Kadang suka ada lubang di sininya kan. Itu bahaya malah. Jadi saran saya gini aja, buat simpel aja, kita nggak perlu ribet-ribet sekarang kalau main. Ini pun bagi yang mau ya, kalau saya pribadi sih nggak suka. Kita sekarang hidup serba simpel bro, jadi nggak usah ribet-ribet. Yang penting bisa berfungsi aja. Jadi gini, pasang pernya, per magazine. Kemudian kita balik seperti ini, no pinnya. Jangan kita pasang gini ya, tapi kita pasangnya gini. Nah, sudah, gitu saja. Otomatis dia kan ada di sini. Tuh. Nyangkut dia kalau dikokang. Ini slide lock seperti ini tekniknya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Kalau buat yang mau ya, buat yang penasaran, buat yang waktu itu pernah minta slide lock tapi nggak kita kasih karena kelupaan, juga karena kita juga malas buatnya, nggak ada gunanya gitu ya. Ini saya ajarkan saja jadi biar bisa praktek sendiri. Oke, kencangkan lagi. Ini teknik simpel aja. Yang penting kan berfungsi sih, bukan masalah tekniknya ya. Daripada kita coak-coak di situnya, nanti malah ngerusak. Risiko gagal juga tinggi. Kayak gini cukup. Jadi cara masukkan BB-nya ya langsung aja. Satu BB tekan aja di sini, masuk di nanti. Kira-kira seperti itu caranya. Tuh. Jadi dia maju kan, dia nggak nyangkut di sini. Jadi ketika di kokang, nyangkut dia otomatis. Nah, jadi untuk pasang BB-nya sudah paham lah pastinya ya. Langsung aja dia kalau BB-nya. Di sini saya nggak ada BB. Nah, kita coba berfungsi apa enggak ya. Kokang. Nah. Slide lock bukan? Simple kok, belum buat. Cara balikin tinggal pencet. Nah.
tembakan. Jadi nggak usah ribet-ribet kalau mau slide lock. Tapi kita nggak melayani ya. Silakan pelajari ini, praktekkan sendiri. Oke, pasti bisa kok. Buat yang mau aja, tapi kalau untuk unit kita, jangan deh kalau saran saya. Nanti malah ribet. Tekanannya tinggi banget soalnya. Susah dikeluarkan magazine-nya. Karena ini masih standar, jadi mudah. Noh. Ya. Seperti itu. Oke, sekian tutorialnya. Buat yang sudah order, jangan buru-buru ya. Harap sabar, dijamin kualitas yang terbaik. Selamat mencoba, terima kasih.